Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, makanya kita hendaklah merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Tujuannya supaya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita akan bertambah sebagaimana yang dinaskan la azidannakum, pasti kami akan tambah kepada kamu tak kala kamu mensyukuri nikmatku. Dan yang keduanya akan berkekalan nikmat berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh pujangga wa bisyukri tadumun ni'am, dengan sebab syukur nikmat akan berkekalan. Dan yang lebih besar daripada itu adalah menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui terjemahan acara ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat sebenar yang telah dizahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur. Tak kala baginda bangkit waktu malam solat, lantas baginda ditanya oleh Aisyah, kenapa bangkit solat pada waktu malam? Jawab Aisyah radhiyallahu an, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tak patutkah aku nak jadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada hari ini 8 hari bulan 10 2019, pada bulan Safar ini, insya-Allah kami mengambil satu inisiatif untuk memulakan perbahasan secara ilmiah dan secara khusus berkenaan dengan isu tasawuf. Dan kami mulakan dengan beberapa siri mukaddimah sebelum kami membincang kitab Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah melalui syarahan kami Ahasinul Kalim, begitu juga dengan Al-Ihkam. Kami memilih tajuk ini tak lain tak bukan tak kala kami melihat keadaan suasana manusia, tak kala mereka gersang dengan hati, perasaan, kejiwaan dan kehidupan, seolah-olah mereka lupa akan insaniyatul ihsan, iaitu kemanusiaan manusia, apatah lagi mentahkikkan berkenaan dengan ihsan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru pada siri yang pertama ini kami tajukkan penciptaan manusia. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku mahu jadikan atas muka bumi khalifah. Kenyataan ini memberi makna yang cukup besar. Tak kala Allah ciptakan makhluk-makhluk lain, Allah tidak khabarkan dan Allah tidak rakamkan dalam Quran bagaimana ia mewar-warkan dan memberitakan kepada malaikat. Tetapi untuk penciptaan yang istimewa ini bernama manusia, Allah sebut dan nyatakan kepada para malaikat. Sehingga malaikat bertanya, Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima',
Apakah kamu nak ciptakan atas muka bumi makhluk yang sentiasa menumpahkan darah, yang sentiasa bergaduh dan menumpahkan darah, sedangkan kami merosakkan di muka bumi, sedangkan kami dalam keadaan memuji memuja kamu, bertasbih? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Persoalannya di sini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan nak cipta manusia. Tetapi Allah tidak sebut manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut di sini tentang wazifah. Artinya khalifah itu adalah satu tugasan yang perlu ditunaikan dan dipikulkan oleh manusia itu. Allah Subhanahu wa taala bila ciptakan makhluk-makhluk lain berbeza dengan manusia yang dinamakan wazifah. Maknanya mulianya manusia tak kala mampu memikul tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah ini adalah sebagaimana yang masyhur yang kita tahu oleh Al-Imam Mawardi dan lain lagi menyebut iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan bersiasah dengannya. Artinya dalam kamus orang Islam atau orang yang beriman atau manusia, dia sudah tersebati dengan agama sejak daripada kecil lagi secara fitrah. Sementelahan lagi apabila diasuh, diajar oleh kedua ibu bapa, akan terpimpin dan terpandu akhlak yang cukup indah. Di samping rasaan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, makrifatullah, dan ini secara badihi diterima oleh mana-mana manusia sekalipun. Justru bila Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala perlengkapkan bagi manusia dengan sifat-sifat kekhalifahannya. Perkara pertama adalah ilmu. Ilmu yang sifatnya tidak sebagaimana kita nampak dan kita lihat. Tetapi kita rasa. Kita pergi sebuah bandar, kita nampak bangunan pencakar langit. Kita nampak kereta yang hebat. Kita nampak bangunan-bangunan yang besar. Kita nampak kemodenan. Maka kita kata kawasan tersebut manusia berilmu. Manusia mempunyai tamadun. Kita pergi ke satu tempat, kita tengok terlalu kuno dan terlalu tradisional dan kebanyakannya tidak mengguna alat-alat moden. Kita rasa kawasan itu kurang berilmu berbanding dengan masyarakat di kota-kota, di bandar-bandar utama. Artinya ilmu, bila kita lihat, kita nampak. Bila kita lihat, kita rasa. Bila kita lihat, kita tahu. Poin yang kedua, bila mana kita tengok Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu, dia boleh menjadikan perkara yang tak logik kepada yang logik. Perkara yang tak munasabah kepada munasabah. Siapa sangka manusia boleh terbang di udara? Siapa sangka besi yang berat yang di kapal terbangkan dia itu boleh terapung di udara dengan pantas dan laju? Siapa sangka besi yang besar yang boleh dibentuk akhirnya terapung di lautan? Siapa sangka besi yang berat boleh menjadi kapal selam berfungsi kepada masyarakat, kepada negara? Perkara seperti itu tidak mungkin berlaku pada pandangan mata kasar manusia kalau nisbah ribuan tahun dahulu atau ratusan-ratusan tahun dahulu. Tapi itulah dengan sebab ilmu. Ilmu menyebabkan manusia memahami selok-belok sama ada manusia, hayawan, binatang, alam, maka pecahan ilmunya teramat luas. Tapi kita tetap terpaku dengan nas ilahi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi kepada kamu ilmu kecuali sikit sahaja. Justru ilmu yang sedikit inilah
manusia yang bersifat sebagai khalifah hendaklah memandu kehidupan. Dan sebaik-baik ilmu sudah barang tentu daripada nas ilahi, daripada hadiyun nabawi, daripada futuh al-arifin, daripada mereka yang telah mengetahui dan mempunyai ilmu yang berfakta, yang sebenar, yang bukan bersifat khayalan, yang telah diterjemahkan dengan realiti sebuah kehidupan. Justru apabila kita melihat ciptaan manusia seperti itu untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, maka kita faham Allah siapkan kita kepada ilmu, begitu juga dengan alat-alat yang sesuai untuk meneruskan kesinambungan kehidupan kita insya-Allah. Semoga mukaddimah pada kali ini, penciptaan manusia, memberi satu makna kepada kita dalam siri yang pertama ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.